Bagaimana nak kurangkan bayi menangis di waktu malam? Orang tua cakap diganggu makhluk alu kalau bayi menangis waktu malam. Ha. Jadi banyak di antaranya Wikopek. Ha. Dan menangis duduk layang ke aboh. Layang ke anak tu dulu. Ha. Dan kawan cering. Nah. Ha. Jadi kadang-kadang dengan gangguan baca ayat kursi pegang di ubung-ubung budak tu letang, jangan hui, jangan lenegak, jangan hui letang. Budak-budak ni kalau nangis dengan gangguan dia pelik ke? Mata dia tengok satu arah. Faham? Dia masa tepik tu mata setepak, mata setepak tu ada seekor datang gabung. Nampak? Wadengget. Ha. Malah nak sebut nama dia. Neh. Ha, kalau gitu mata dia sama satu tepak je, makna hak tu bukan sakit perut. Dah selama obat minyak Cik Ali dah jadi apa masa tu. Nah, we dia nerak. Kemudian pegang hubung-hubung dia. Baca ayat kursi. Nah, ha, tu cara dia.